Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selepas saja berita-berita ASPRM mula bertanggungjawab, mula menjalankan siasatan sungguh-sungguh, satu demi satu jerung-jerung Malaysia disiasat. Terbaru ini ya, tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan jerung, ini manusia. Cuma dia menteri besar. Bukan jerung ya. Menteri Besar Kedah akhirnya akan disiasat oleh ASPRM. Jadi dulu ada ura-ura mengatakan tak ada pun disiasat. Kemudian ASPRM melalui Azam Baki, ketua persetujuan ASPRM, beliau berkata jangan senang hati dulu. Kita akan panggil Sanusi kalau perlu. Jadi kali ini betul-betul ASPRM mengumumkan bahwa sah, Sanusi akan disiasat di bawah akta ASPRM. Wow, ini dia. Kalau dah kedapatan Sanusi dan didapati bersalah, dipenjara ataupun didenda, apalagi kalau dipenjara dan didenda, didapati bersalah, tidak ada pilihan untuk Sanusi kecuali dia meletak jawatan sebagai Menteri Besar. Dan dia pun terpaksa meletak jawatan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Kedah. Mau tidak mau terjadilah begitu. Terbaru daripada satu berita, Isru Awani disahkan ASPRM akan panggil Sanusi selewat-lewatnya minggu depan. Azam Baki berkata pihaknya akan menyiasat maklumat terbaru tersebut untuk menyokong siasatan sedia ada sebelum tindakan selanjutnya dijalankan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, ASPRM akan memanggil Menteri Besar Kedah Dato' Sri Muhammad Sanusi Matnor selewat-lewatnya minggu depan bagi melengkapkan kertas siasatan berhubung isu kecurian unsur nadir bumi REE Bukit Enggang SIK Kedah. Ketua Pesuruhjaya ASPRM yaitu Tan Sri Azam Baki berkata siasatan tersebut sudah pun berada di peringkat akhir, namun perlu untuk melihat beberapa perkara dalam konteks undang-undang, sistem dan prosedur. Katanya dalam kenyataan itu, walaupun kami, yaitu ASPRM, menyiasat mengenai rasuah dan salah guna kuasa, kami juga melihat kepada beberapa perkara dalam isu REE ini, katanya. Dan tambahnya lagi, dengan sistem dan prosedur, tugas kami adalah untuk menasihati kerajaan negeri, untuk menasihati kerajaan negeri tentang bagaimana hendak memperbetulkan keadaan, katanya. ASPRM juga sedang menyiasat kes ini sebab tu dah jadi lambat dan orang ramai bercakap tentang bila nak ambil tindakan, katanya kepada media ketika program Executive Talk bersama pengarang media cetak bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sini pada Isnin. Sinar Harian pada 9 Ogos yang lalu melaporkan ASPRM memperoleh keterangan baru namun masih menangguhkan tindakan memanggil Sanusi kerana ingin meneliti dahulu maklumat-maklumat atau petunjuk-petunjuk baru yang baru diterima. Azam berkata pihaknya akan menyiasat maklumat tersebut bagi menyokong siasatan sedia ada sebelum tindakan selanjutnya dijalankan. Bagaimanapun Azam menerangkan perkara yang dilihat adalah mengenai kuasa untuk meluluskan perlombongan haram itu kerana dakwanya ia bukan keputusan daripada kerajaan negeri, sebaliknya kerajaan persekutuan. Tambah beliau, pihaknya akan membuat mengenai pengurusan polisi dan cara mencadangkan projek itu kepada kerajaan persekutuan. Ujarnya ASPRM juga bakal akan menyemak segala tindakan yang dibuat. Jadi ASPRM akan menyemak segala tindakan yang dibuat oleh pihak berkuasa sebelum ini terhadap isu berkenaan. Selain akan berlaku adil terhadap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri itu.
Katanya apabila melibatkan pendakwaan dan juga sistem atau prosedur, kebiasaannya kami akan ditanya di mahkamah, katanya. Namanya lagi SPRM bertanggung jawab menyiasat kenapa warga China boleh masuk dan dari mana mereka datang. Semuanya kami perlu tahu. Adakah mereka datang untuk meneroka kawasan atau mahu melakukan perlombongan haram, katanya. Azam berkata perkara tersebut perlu untuk disahkan sama ada Muhammad Sanusi benar-benar mengetahui keadaan yang berlaku atau sebaliknya. Hal ini katanya karena terdapat video dan gambar. Ada video dan gambar yang menunjukkan dia, yaitu Muhammad Sanusi, memang ada pergi ke kawasan kejadian seolah-olah dia baru tahu ada orang sedang mencuri RII, ujar beliau lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, SPRM tidak akan bertindak kalau tidak ada bukti yang kukuh. Selepas itu SPRM pula akan menasihatkan, akan memberi, bukan menasihatkan, tapi memberi cadangan pendapat kepada IGC sama ada ada case atau tidak case untuk dibuka untuk dibuka case di mahkamah. Kemudian AGC akan AGC akan mendakwa di mahkamah sekiranya ada case. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, SPRM juga tidak akan membuka apa-apa siasatan kalau tidak perlu untuk disiasat pun. Tapi kalau sudah dibuka siasatan, itu maknanya memang ada yang perlu disiasat. Dengan kata lain, dalam kes Sanusi ini, simple kata, memang ada kes yang perlu disiasat. Apapun, setiap manusia ada haknya, dan setiap manusia belum bersalah sehingga dinyatakan bersalah oleh mahkamah. Jadi kalau Sanusi didapati mahkamah bersalah, memang susah juga Sanusi. Susah, dia akan lepaskan banyak sekali. Jadi seperti kata Rafizi, tak syok lah kalau tak ada lagi Sanusi. Sebab Sanusi dia kata apa itu, dapat menjadi penghibur, apa itu, dapat menjadi rencah perencah ragam-ragam yang syok lah dalam politik. Apapun, kita doakan semoga SPRM dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik tanpa sebarang gangguan sama ada dari dalam atau dari luar. Dan kalau betul, betul. Kalau salah, salah. Kalau betul Sanusi ada kes rasuah ataupun Sanusi salah guna kuasa atau apa sajalah yang bersalah, pastikan dia diadili di mahkamah dengan baik. Tapi kalau tidak bersalah, lepaskan cepat-cepat. Saya fikir rakyat menunggu jawaban sebaiknya untuk kebaikan semua rakyat Malaysia. Denyut nadi suara rakyat. Kembali channel ini, kita jumpa lagi. Bye-bye.